untuk saudari Siti Nurhayati 10 menit untuk penilaiannya, artikulasi, penyampaian, kesesuaian tema, judul dan isi. Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Mencari makan banyaknya cara. Senyum manis saya tuturkan sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama puja sebagai pembuka cerita kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Puji sebagai penghias hati kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci. Tak lupa salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, penobrak kebatilan, penegak keadilan, yakni ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi ya syani wa daraji, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Wasilah Lil Hasanah, Ibu Haja Siti Hilmiyati Fauziah SE. Yang saya hormati Mudabbir Al-Wasilah Lil Hasanah, Ibunda Haja I Suryati SAG MPDI. Yang saya hormati Asatidah Asatidah, tak lupa Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, yang memikat para ahwati dan teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini bukan untuk bertatap muka, bukan untuk berbicara, namun berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kenakalan remaja sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, apakah kalian tahu apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja zaman sekarang sudah tidak aneh lagi. Baju serba ketat, celana pun terangkat gigi di behel berkarat agar dilihat oleh masyarakat dan dilihat oleh ikhwan dan akhwat, dijauhkan dari syafaat dan akhirnya dosa pun didapat. Na'udzubillahi min. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, dari kanan sampai kiri, dari kiri sampai kanan, masya Allah penampilannya melewati batas. Yang di luaran sana belum tentu bersekolah, yang di luaran sana belum tentu beribadah, yang di luaran panan pun juga belum tentu berpakaian serba muslimah. Yang jauh belum tentu jadi musuh, yang dekat belum tentu jadi sahabat. Maaf, ini dunia nyata, bukan drama Korea. Kata demi kata dirangkai menjadi cumi, berarti C cuma gaya, G U untuk dilihat, M menariknya, I ingin terpesona. Terpesona. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inni idzallafi dhalalin mubin, yang artinya jika kamu berbuat begitu saja maka kamu akan berada dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min. Berarti kita adalah agama Islam yang mempunyai iman dalam hati kita. Berarti kita juga harus bersih dari segala rupa, yaitu bersih raga, bersih jiwa, bersih hati, dan juga pikiran kita semua. Hadirin rahimakumullah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya di sini sedang belajar.
hanyalah